Pemirsa, MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi baru di SMP Negeri 1 Sumedang pada hari ini, maksud kami hari pertama ini, tampak sangat meriah. MPLS di SMP Negeri 1 Sumedang pada tahun ini mengusung tema Sakola Jawara Sang Juara. Ratusan siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Sumedang mengikuti upacara pengibaran bendera yang wajib dilaksanakan pada setiap hari Senin pagi di halaman upacara sekolah nampak. Setelah melaksanakan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan melepas puluhan balon ke udara oleh kepala sekolah SMP Negeri 1 sebagai pertanda dimulainya kegiatan MPLS bagi para peserta didik baru. Kegiatan ini turut disaksikan oleh para orang tua siswa yang mengantarkan anak-anaknya di hari pertama sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Edeng Sutarya mengatakan kegiatan MPLS di hari pertama, peserta didik baru belajar mengenal lingkungan sekolah, terutama berkaitan dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. Pada hari ini, Pensa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengenali lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungan, paham tentang tata tertib, aturan, norma yang ada di SMP Negeri 1 Sumedang, sehingga muncul rasa tanggung jawab karena paham persis tentang hak dan kewajibannya. Edeng berharap kegiatan MPLS ini memberi manfaat khususnya bagi para peserta didik baru dan diharapkan dari sekolah inilah mereka bisa berprestasi dan membuat langkah awal kebaikan di masa yang akan datang. Diki Guntara, Bandung TV.